Jadi gue mau beliin teman-teman gue ini yang kemarin bantuin ya? Gue kacamata lebih dari 10 juta harganya. Satu orang. Pilih ya kacamatanya mau yang mana aja dalam waktu 1 menit dari sekarang. Ya tuh gimana megang kamera nih? Kangen ya. Ini kacamata karena mereka matanya pada nggak ada yang benar ya. Mata duitan semua. Mata duitan semua. Jadi kayaknya harus dibaluri dengan kacamata supaya matanya sehat semua gitu ya. Posting dulu yuk biar ada ya, visit store lainnya. Iya. Iya. Jadi gue mau beliin teman-teman gue ini yang kemarin bantuin ya? Gue kacamata lebih dari 10 juta harganya. Satu orang. Wow. Ya kita lihat kacamata. Kita juga belinya bukan di toko-toko Mursidawati ya, toko mahal. Nanti kamu lihat ya. Mereka pada sadar diri nggak ngambilnya harga berapa. Oke, Babs. Sampai ketemu di toko kacamata, Babs. Pada sadar diri nggak ngambil. Bye. Udah sampai kan? Oke. Jadi pilih ya kacamatanya mau yang mana aja dalam waktu 1 menit dari sekarang. Ya tuh gimana megang kamera nih? Kocak kangen ya. Lu bingung mau pilih kacamata apa ya? Ada di dalam digital, Feniki selama ini kalau pilih kacamata bentuknya seperti apa sih? Aku suka yang agak besar. Besar? Bulat atau cat eye atau kadang kotak, kotak, kadang bulat, tergantung ini, lagi kepengen apa. Tergantung mood ya berarti ya? Ya berarti mukanya cocok-cocoknya cendol. Iya. Coba buatnya ya. Dita nih, Dita. Gue cek. Ya Allah, ini 10 juta harganya. Kecil banget. Gede banget. Mana ya? Gua mau beli kacamata apa yang gua belum punya ya? Hai. Apa ya, Mor? Nih. Bagus nggak? Bagus nggak? Gue nanya siapa ya bagus nggak? Dea, ya, Ray bagus nggak? Bagus nggak? Hah? Bagus. Tapi hitam semua. Hitam semua kacamata gue. Oke nih, coba aku satu. Ini? Ini lebih fit di muka. Karena daripada tadi. Ini ya. Lebih fit di muka. Ini mana Des? Pada ngalamun. Ya kan tahu udah diri. Dikasih. Belum juga apa? Gak tahu diri kan udah banyak. Ini bagus gak? Iya. Oke. Oh, di sininya udah enak kan? Enak. Ya. Pas ini ya. Awas dong. Silahkan. Coba lagi. Enggak.
Kurang. No. Enggak ya? No. Bingung nih kalau kacamata. Ini mah udah kayak Dior kemarin ya. Ini kacamata baca ya? Yes. Ya, baca. Kamu ada minusnya gak sih? Ah, aku silinder udah. Oh, silinder. Enggak. Enggak. Paling mau baca baru pakai kacamata. Bagus enggak? Hah? Bagus. Bagus enggak? Kurang ya? Kucing soalnya kayak gitu. Kurang. Ini biasa banget. Yang ada kalung-kalungnya gitu kan Niki. Kayak nenek-nenek. Kan ganteng kalau mau sedikit lebih heboh. Kurang ya? Kurang, ini lebih meningkat ya. Tapi lebih, ya sama, lebih enak. Nanti mau operasi hidung lagi? Hidung aja, mau operasi mau ya. Mau operasi hidung lagi, bodoh. Nih! Buka, gue jadi aneh. Mana mau? Lucu ya? Atau sama ini juga yang oke nih. Wow. Ini banget fashion. Nebel. Buat kalau ibu sama mini. Iya. Keluar dari apa namanya bandara enak nih pak. Turun dari pesawat. Ini ya? Iya. Oh ini bebas dari sinar UV nih. Oh keren sih. Ya. Raimondo. Bagus nggak? Buat ke airport. Bagus kan? Bagus. Belum. Udah di tag belum? Udah dah. Oke. Okay. Ini ya Re? Dah? Dah. Aku udah, kamu udah? Aku belum. Aku ada tadi satu lagi tuh. Yang mana tadi yang Gucci? Sama yang ini, ini bagus gak, Re? Enggak sih. Biasa aja ya? Harus yang unik-unik, kayak gini-gini sekarang. Coba. Nah, yang kayak gini-gini. Buat dipakai kucing, iya. Re? Nah. Airport-airport. Ini? Kita sih. Sama ini nih. Kayak I think. Kayaknya Kim kayak pernah pakai. Kayak I think, I think. Ya Allah. Gak bagus sih. Gak bagus. Tapi bisa dibuka gini. Pilihin Re yang fashion Re. Selain itu tadi kan buat tertentu aja. Buat tertentu-tentu aja itu kan. Nih. Ah, nih. Atau nggak yang ini, Re, lihat dulu, Re. Atau nggak ini? Celine Angelista, ya? Oh, nih. Yang kayak gini, tapi polo. Nih, lihat dulu. Ini buat sehari-hari nih, bisa, Re. Bisa. Coba dulu, jangan beranjak dulu, ini satu. Atau ini? Gua sih suka ini, ya. Tuh. Gua sih suka itu. Gelap, Re. Bisa ganti kaca nggak sih? Kayak kaca apa? Kenapa? Nih, lihat dulu nih, Liham. Ini atau ini? Ini. Ini buat sekarang dipakai maksud gue. Ini sih gue. Masih bisa tes mata nggak sih? Ke mall. Bisa. Buat ke mall. Masih oke. Okay. Bagus. Masih oke. Okay. Gue mau cek mata deh. Bisa. Gue cek otak sekalian. Mau deh. Nah. Oh, cepetan dong, ayo hurry up, hurry up. Hurry up, udah tadi gue pegang kamera gue. Pegang deh, ganti ya udah. Ayo. Gue mau cek. Ini aja ke Ray aja, gue mau cek mata gue aja ke Ray. Ayo. Cepetan, gue udah dapet. Dea, mana sih tadi sih aku naksir. Coba. Ingat lagi. Enggak polis, no. Ini apa? Kalau di plain. Cowok biasanya ramah. Cowok Giorgio Armani kan? Giorgio.
Snotom or Gogore-gore. Takut tahu di buru-buruin. Takut kan di buru-buruin kan, kan salah pilih kan jackpot. Prada, Prada. Prada. Ya cucok. Coba deh tes dulu deh. Nah, kayak jadul banget. Nah, ini apa? Chanel. Chanel. Nyeo. No-nya gimana? Nyeo. Gak nyeo. Gucci sih gak ada yang ini ya. Jadi ini yang mana, Cus? Mau yang Prada ini, bagusan Prada ini atau yang ini? Kayaknya lo lebih trendy pakai ini deh, Oma. Ini kayaknya terlalu jadul deh, Oma. Ya sengaja klasik. Oh, klasik. Oh, benar. Iya, Oma ini doanya klasik. Iya, benar. Benar. Kece klasik. Iya, bukan lagi. Ini coba aja, ini aja deh saya. Ini terpacu pada ini. Oke. Okay. Kalau begini ini. Ayo ukur dong. Kita mau ukur dulu ya. Jadi kan, Mbak? Ya iya buruan dong iya, ini ada waktunya dong. Dari tadi gue megang kamera ya, Ya udah. Sabar iya buat marah-marah iya. Nah ini ya Mbak. Lagi pada milih kacamata di sini. Tuh. Bingung sih, yang bingung tuh. Kasian. Pesan A masih bingung. Lu pilih yang laki banget, Am. Si Andre tadi nyarinya enggak laki banget. Kan tahu lu dia siapa wanita. Oh, wanita klasik katanya. Kamu jadi wanita klasik. Oke, udah selesai. Nanti kita buka ya. Mereka-mereka tadi pada mau lihat. Gua pakai masker harus ya. Maskernya mana? Iya, enggak punya masker mana? Oh, ini.